guys, back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bikin video kerlap-kerlip part 2. Di video sebelumnya kalian bisa di swipe ke bawah. Nah, ada video kerlap-kerlip yang pertama. Jadi di dalam video kerlap-kerlip yang pertama belum lengkap dengan musiknya, sedangkan sekarang aku akan pakai musik dan tidak pakai tulisan tangan sendiri. Oke, let's get started. Kalau kalian mau tahu hasilnya, jadi hasilnya tuh kayak begini. Guys, kurang lebih hasilnya seperti itu. Terus aplikasi yang kalian butuhkan, yang pertama kalian membutuhkan aplikasi PicsArt. PicsArt adalah aplikasi edit foto. Kalian bisa edit tulisannya di aplikasi ini. Terus aplikasi selanjutnya, kalian membutuhkan aplikasi VideoShow. Tapi kalian membutuhkan aplikasi VideoShow yang pro. Apa itu pro? Jadi, bedanya aplikasi pro sama yang gak pro, kalau pro ngedownloadnya di UC Browser, sedangkan yang gak pro atau yang biasa, VideoShow biasa, kalian bisa langsung ngedownload di Play Store. Tapi, kalau VideoShow yang di Play Store, itu ada gambar airnya atau tulisan Made with VideoShow. Nah, kalau kalian ngedownloadnya di UC, kalian gak akan ada tulisan kayak gitu. Gampang guys, kalian tinggal masuk UC, download dulu UC browsernya, terus ketik VideoShow, dan kalian bisa ngedownload di sini guys. Kalian pencet yang mana aja, nanti kalian pilih. Nah, misalkan kalian yang ini, terus kalian bisa langsung download. Ada bacaan download, kalian bisa langsung download. Oke, kalau kalian udah download aplikasinya, kalian harus mendownload Tumblr Galaxy. Jadi kalian masuk ke Chrome, terus kalian bisa mengetik, kalian tinggal ketik Tumblr Galaxy, pilih-pilih, terus kalian bisa tekan dan download gambar. Kalau kalian udah download, kalian sekarang masuk PicsArt. Tapi kalian downloadnya jangan cuma satu, tapi kalian harus lebih dari 4, 5, atau 6. Itu bebas terserah kalian, yang penting warnanya tidak satu warna dan harus mendownload yang berbeda. Oke, maaf guys. Oke, di aplikasi PicsArt ini kalian bisa langsung klik tambah dan klik edit. Terus kalian bisa klik latar belakang, kalian bisa pilih background yang hitam ataupun yang transparan. Kalian coba dulu pakai hitam atau transparan, aku mau coba pakai yang transparan. Kalau udah, kalian bisa klik ke teks, lalu tulis apa yang akan Anda buat. Misalkan, nah aku akan buat yang ini. Langsung ketik, pencet centang. Kalian bisa pilih-pilih fontnya, kalian terserah kalian yang sukai. Kalau udah, kalian bisa langsung centang. Kalau udah dicentang, kalian bisa ke tambahkan gambar. Ditambahkan gambar, kalian bisa tambahkan gambar yang tadi Tumblr Galaxy yang telah kalian download. Misalkan yang pertama yang ini, tambahkan. Kalian bisa ngepas-pasin kayak gini. Terus kalian bisa padukan, perbanyak, dan alhasil-hasilnya kayak begini. Klik centang dan save gambar. Kalau udah, kalian klik
panah yang ini, terus kalian masuk ke tambahkan gambar lagi, kalian masukkan gambar tumbler galaksi yang kedua. Tambahkan. Pas-pasin lagi. Padukan. Perbanyak. Semuanya sama seperti itu ya guys. Make your speakers bang. Oke, setelah gambar-gambar tumbler galaksi telah teredit semua, kalian bisa masuk ke video show. Oke guys, maaf, jadi sebelumnya kalian harus mempersiapkan backsound atau lagu yang akan kalian tambahkan. Kalian bisa memakai lagu DJ atau memakai lagu apapun kalian bisa, terserah kalian, terserah selera kalian. Kalian bisa pilih ke PSR, terus tambahkan semuanya. Misalkan aku tambahkannya kan tadi dari 6 ya. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak-banyaknya. Oke guys, jadi aku akan memasukkan fotonya sebanyak 60 foto. Kalian di tema bisa kalian ditidak adakan. Di durasi kalian bisa langsung ke 3. Terus kalian bisa langsung tambahkan musik. Oke guys, jadi saya di sini akan memperjelaskan apa sih video show yang pro itu. Jadi kalau video show yang pro nggak ada gambar video show di sininya. Tapi kalau video show yang gak pro atau ngedownloadnya di Play Store, berarti di sininya ada bacaan video show dan itu akan mengganggu ke video kalian. Jadi kalian harus mendownload video show yang di UC Browser. Kalau misalkan kalian gak mau pakai video show, kalian bisa juga pakai Pipa Video. Oke, next. Jadi selanjutnya kalian klik ketuk untuk menambahkan musik, lalu pilih musik yang kalian akan tambahkan. Kalian bisa DJ atau apa aja, dan di sini aku akan pakai lagu DJ karena sekarang lagi musimnya lagu DJ ya. Perhatian, perhatian. Nah, aku akan pakai lagu ini. Terus langsung tambahkan musik aja. Nah, kalau udah itu selera kalian yang diinginkan, kalian bisa langsung save, simpan ke galeri dengan mode HD ataupun apa juga bebas, terserah kalian. Tapi aku memakai mode HD. Oke, kalau udah kalian bisa back dan kalian bisa dilihat di galeri. Dan ada di sini. Nah.
Nah, kalian bisa pakai video itu untuk status WA ataupun apa. Karena aku bikin patu dikarenakan sekarang lagi musim yang kayak gitu. Jadi aku bikin video yang patu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Oke, segitu aja tutorial patu kali ini. Semoga kalian suka dan dapat membantu kalian membuat yang kayak gitu. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. Oke, bye-bye.